berkaitan dengan pembicaraan yang kali berikut, bahwa Raja dan Khuf jih berkaitan dengan sesuatu yang golong pasti. Apabila katanya khawatir kepada hal yang menakutkan, maka timbul khuf. Apabila penuh harapan, berat sangkaan kepada sesuatu dan dapati sesuatu yang katanya inginkan, geger raja. Antara khawatir dan harapan dengan mandua jih berkaitan dengan sesuatu yang golong pasti. Tanyo tamang neraka golong pasti, tamang syurga juga golong pasti. Apabila tanyo khawatir ke neraka, nyanggekeun khauf. Apabila timoh harapan galak, penuh ana harapan untuk masuk syurga, maka geken raja. Tapi dua-dua ji sesuatu yang ana pasti. Munyo ka pasti hanali geken harapan atau hanali istilah khawatir. Jadi istilah raja dan khuf adalah harapan. Harapan terjadi sesuatu yang menakutkan geken khuf, harapan terjadi sesuatu yang tak inginkan geken raja. Dua-dua jih berkaitan dengan sesuatu yang golong pasti. Cuman bak ketanya manusia kadang-kadang berat raja, berat harapan. Kadang-kadang berat temakut, taban lagi urung pegat usaha. Kadang-kadang berat membayang kerugo, kadang-kadang berat harapan gelaba. Berat temakut kerugo agakkan khauf. Tumakut kurugo agakkan khuf, khawatir kurugo agakkan khuf, harapan kelaba agakkan raja. Man antara dua ji hobrat hana tentai berbeda-beda urang. Ladung berat tumakut ke hal yang kekhawatirkan, ladung berat harapan ke hal yang diinginkan. Saat na sebab-sebab yang berat sangkaan ke terjadi yang tatnya takuti, berarti kabrat kemakut. Nyen tergantung bak perasaan tanyo masing-masing. Jadi kesimpulan jih be, antara raja dan khuf selalu jih beriri. Hana mekle. Munyo berat harapan, munyo kana harapan, pasti nak ketakutan. Pu ketakutan, de ketakutan hantru harapan. Nyo kabrat ketakutan, pasti nak harapan. Harapan supaya truk sesuai keinginan, baik truk yang lagi tanyo takuti. Dan karena nyankeh pegah li Allah Ta'ala, berdoa mereka itu akan kami ragaba warahabat. Nah, urung miimannya wate ngemudoa ba Allah, gemar penuh harapan pina, temakut pina. Temakut takut hana terima li Allah. Harapan ke bena teri, bena terima betruk lagi inginkan. Nah, jadi pasti nah dua sisi. Apabila kita nyo berharap untuk betul yang lagi kita nyo berdoa, pasti khawatir tu menyohana teruk. Apabila khawatir tu menyohana teruk lagi harapan,
pasti galak be betul. Man kena ba perasaan danyo masing-masing. Jadi mesepat duai. Lamaya yang lain Allah nepegah lom berdoa mereka itu akan Tuhan mereka khaufan hal keadaan yang takut watamaan dan tamak. Sebuah sisi penuh harapan keinginan. Di sisi yang lain cukup temakut takut hana teruk harap harapan takut gagal. Dan karena demikian mengibarat oleh orang Arab daripada khuf dengan raja, karena duai selalu seiring antara harapan dan khawatir selalu seiring, maka orang Arab kadang-kadang kekhawatir gekun harap, ibarat dengan kata-kata harap. Khawatir tapi ibarat dengan raja. Maka nakli Allah Ta'ala malakum la tarjuna lillahi wiqara. Kenapa bagi kamu tidak engkau berharap bagi Allah halkan kamu itu yang merendah diri? Ai la takhafuna. Artinya kenapa kamu tidak takut bagi Allah? Makna tarjun nyoraja kan harap, tapi pengertian jihinan adalah takut. Kenapa kamu tidak takut? Ketakut geken gen kata-kata harap. Pakan menyokana takut na harap, menyokana harap na tak na takut. Dan kebanyakan barang yang datang dalam Quran raja dengan mana khuf. Le dalam Quran kata-kata raja tapi maksud ji khuf. Harap ba Allah mana ji takut. Rasa takut kepada Allah. Pakan kejemenan cara ibarat dalam Al-Quran ke khuf, ke takut ibarat dengan raja, ke raja ibarat dengan khuf, karena dua itu lazum. Thainanyo najih, thainajih nayo. Mesti terdegedi. Tanyo gabrak galak ke tabung syurga. Dan pasti temakut menyuhan berhasil kan? Menyuhan agalah, hana temakut. Hai mesti hana galak ada ke syurga, mah hana syurga puyat. Okay, urung minta pasangan, menyugalak ke itim, pahaya kita kuat hana itim. Mah menyuhan agalak ke beritim, hana galak ke kaya, hana itim mana pupu. Angkat dekai lup, angkut tim. Biasa betul. Kena raka kaya si. Ena berat ke ya ke neraka. Berarti berat ke harap selamat dari neraka. Menyo kita nyo hana berat ya ke neraka, hana berat harapan ke selamat. Dua jih beriringan. Pekan ke dia ke ibarat membalik-balik dalam Quran. Karena adat Arab takbir daripada sesuatu dengan barang-barang yang melazimi akannya. Kebiasaan orang Arab untuk gekatakan kepada sesuatu tetapi dengan kata-kata yang melazimi. Dengan kata-kata yang melazimi. Hana gibarat langsung. Munyo gena pegah gerah. Hana pegah gerah. Gepegah perlai ke ia. Tabab lazim dari gerah perlai ke ia kan? Lazim bak gerah perlai ke ia. Bal aqulu. Malah aku kata kullu ma warada fi fadlil buka min khasyatillah fahuwa izharun li fadilatil khasyah. Malah aku kata setiap barang, artinya dalil hadis bu ayat yang datang ia pada kelebihan menangis daripada takut akan Allah, maka dia itu menyatakan bagi kelebihan takut.
Tegu pegah fadilah urang klik, fadilah urang mana menangis fahla kiban fahla urang tuma geklik karena ya ke Allah. Pegah kelebihan. Nyen makna jihkan kelebihan ru'i mata. Tapi kelebihan rasa takut yang menyebabkan ru'i ma ru'i mata. Temakut yang dalam hati jih nyen yang berat tak lebih di sisi Allah. Yang menyebabkan ru'i mata. Pakan kejemenan fa innal baka final buka samaratul khasyah. Karena basungu menangis itu akibat dari takut. Pakan gekli karena berada temakut ke Allah. Faqad qala ta'ala, maka sungguh berkata Allah ta'ala, falyadhaku qalilan walyabku katsiran. Maka hendak ketawalah mereka itu hakan sedikit dan hendak menangislah mereka itu hakan banyak. Benit takim bela takli. Nyen pu makna ji berat temakut ke Allah, baik berat baik merasa aman terhadap Allah. Wate berat temakut berakli, wate hana temakut kem-kem. Karena urung temakut han mungkin ke kem. Cipa kem urung tengah ya tengah kem. Kena payah ke, tak pegak lucu urung tengah urung tengah ya. Tak pegak lucu, han lucu sepuh, han lucu bagaian. Pakai tengah ya ke. Gaya yang mangat dia klik ke tau. Tapi menyuruh hana temakut yang baru le ke. Mana jipu baik le tak tak kem lah doyan yo. Mana jipu baik hilang rasa takut kepada Allah. Tumbuhkan selalu rasa takut yang menghilangkan sifat danyo galak ketawa. Karena ketawanya pencerminan daripada hati yang tidak takut. Hana ya tepu. Sebab munyo urang kaya ka susah, urang susah ang dong ke. Hampa ada kem-kem mana-mana dong. Hambere nah. Hanti ma. Mai munyo urang hana susah, hana ya, hana susah. Maka ada kem-kem. Ni de nyom tu ji, dak ro de tetengan. Puak kada kem. Betetenga. Pu ibadat ka bere. Dosa kampun amai kasih pun dia gering-gering dah. Ya dia kadang-kadang dia pereh-pereh di neraka dia dah gering-gering kerana pakan anak demakut. Hai pakan anak demakut anak diingat tu kerja dia yang buat dia ada atas demakutnya punya anak diingat dia ada susah tu punya berat ingat berat susah tu. Aduh, nak dengar dia tengok. Kerana susah. Wa qala ta'ala, yabkuna wa yaziduhum khusyu'ah. Pegah oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, menangis mereka itu dan menambah akan mereka itu nisbah khusyuk. Akan khusyuk. Jadi, waktunya orang yang geklik karena temakut dan bertambah khusyuk. Karena berat temakut. Bantu makut deklik, wadah deklik, minta mahlum khusyuk. Minta mah artinya khusyuk. Jadi, minta mah bersifat baik bagaimana. Dengan natu makut, sifat-sifat gertnya akan teruk bagaimana. Hal-hal yang beruntung akan teruk. Karena natu makut. Wa qala azza wa jalla. Afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakun wa la tabkun wa antum samidun. Ada apakah daripada ini berita itu engkau heran dan engkau ketawa dan tidak engkau menangis, wa antum samidun, padahal kamu itu yang terperangah. Waktu itu berita tentang akhirat, tentang puak kejadian di akhirat, azab dari Allah bermacam-macam.
Nyari perah awak munafik kan, dari perah tentang yang handuk ikim keroy biasa benda bukan neraka ikim keroy perah adu-adu menyanduk ikim keroy ada jih merasa hana haikap laulai aneh laulai gak ikim keroy kau ketegur buka ciri ada beritanya yang kata dah enggak aneh dan enggak tuh dah kem baik enggak tuh dah kem nyo serius baik tu dah anak kata-kata pura ke hingga apa ujung ayat fasjudu lillah sujud kepada Allah bahaya yang kan kegura-gura wa'budun beribadah oleh muakan Allah nyambat waqala sallallahu alaihi wasallam ma min abdin mu'minin takhruju min ainihi dam'atan wa in kanat mithla ra'si zubab min khasyatillahi ta'ala thumma tusibu syai'an min harri wajhihi illa haramahullahu 'alan nar. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak daripada seorang hamba yang beriman keluar dari dua matanya setitik air mata walaupun ada ia seumpama kepala lalat karena takut akan Allah Ta'ala, kemudian menimpa ia air mata akan sesuatu dari panas mukanya kecuali mengharam akannya muka oleh Allah di atas neraka. Jadi bahasiro hamba orang yang beriman itu bit taboh titik ia mata, taboh titik dia itu bit sehingga membasahi muka lupi ia muka dengan titik ia matanya walaupun kecil umpama ulai lalat pula. Kau bila lalat ulai nyang ke pega nepaharam oleh Allah mukanya dari api neraka hanetut mukanya lihat ya Allah dari api neraka. Pakan fadilah dari rasa takut kepada Allah. Nah hadis elok juga dari hadis Anas. Tidak daripada mata yang keluar, ma min ainin kharaja minha mithlu dzubab minadumu min khasyatillah min makhafatillah illa amanahallahu yaumal fazil akbar. Tidak daripada mata yang keluar daripada yang mata umpama lalat daripada air mata karena takut kepada Allah kecuali mengaman nampak aman akannya mata oleh Allah pada uro yang sangat menakutkan yang paling besar yaitu uro kiamat ini, uro akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza sya'ara qalbul mu'min min khasyatillah tahatat anhu khatayahu kama yatahatu minasyajarah waraquha. Apabila bergetar hati orang yang beriman karena takut akan Allah, niscaya runtuhlah daripadanya segala dosanya sebagaimana runtuh daripada kayu akan dedaunannya. Apabila hati siro hamba bergetar karena temakut ke Allah, nyari perahu bina dosa duruh bak tubuh lagi duruh un kaya bak kaya duruh tinggai cabang menanlah. Apabila bergetar hati temakut ke Allah, dosa nepeglih li Allah dari tubuh. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nar ahadun bakia min khasyatillahi ta'ala hatta ya'udal laban fid dar'i. Tidak masuk neraka, la yalijun nar, tidak masuk neraka oleh seseorang yang menangis karena takut akan Allah Ta'ala sehingga kembalilah susu pada tempatnya susu lamom dar'i. Tiro hamba
gemuk karena temakut ke Allah, nyerupakan hantamang neraka. Ukuran hantamang, ukuran lagi susu yang kait tubit lewat putih mom hanali itang mau dalam. Begitu sulit susunya itang mau dalam, mereka lewat putih temong. Menelah jiuh orang yang klik temakut ke Allah. Kena temakut ke Allah, ru'i mata. Ini berkah nipu selamat dari neraka oleh Allah. Tertutup pintu neraka. Waqala Uqbah bin Amir, berkatalah Uqbah bin Amir, kultu man najah ya Rasulullah, apa kemenangan wahai Rasulullah? Qala amsik alaika lisanaka wal yasaka baituka wabki ala khati atika. Apa kelepasan wahai Rasulullah? Jadi mana ji? Apa itu selamat mana ji? Selamatnya kiban ilai Rasulullah. Supaya antanya selamat mana? Ha. Apa itu keselamatan? Nu jawab li Rasulullah dia ditanya li Uqbah bin Umair. Untuk selamat kata, mangat selamat amsik alaika lisanaka. Tahan di atasmu lidahmu. Lidahnya kontrol. Baik pegah habar berangkau, baik komentar berangkau. Nyopur lebih selamat. Jaga lidah. Kontrol lidah. Tun. Baik peluh lagi yang hawa itu. Baik berturut selera berbicara. Berbicara. Yang membuat melarat. Ini yang pertama. Yang kedua, waliasaka baituka. Hendak luaskan akan kamu oleh rumahmu. Ha, mana ji meno? Baik merasa sumpek di rumah. Rumahnya tempat yang paling menyenangkan kata. Kedua kerode di rumah. Menyana perlu tubit baik tu. Baik tubit. Ha, puas dengan pu yang naik rumah. Baik nampu pu kata teh kata yang minta orang kata pegah bah. Dua dah mupak kerode. Ha, hati ji. Ha, membuat rumah itu tempat yang menyenangkan untuk beramal. Tubiknya menyong melarat, menyong penting, menyong kebaikan. Puas dengan apa adanya. Ha. Be hau be le hawa tatai luar rumah. Wal ya beki, wa beki ala khati atika. Dan menangis atas dosamu. Nyen selamat kata. Puas dengan pu yang na di rumah, rumahnya tempat yang tengok beramal beribadah yang menyenangkan. Only nyen lidah kontrol. Be pegahaba yang berdosa. Nah, yang kele tangisi dosa. Sesali dia tu dosa-dosanya. Be tanggap sepele bahaya. Nyen selamat insyaAllah. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, dan berkatalah Aisyah radhiyallahu anha, qultu ya Rasulullah, ayadkhulu ahadun min ummatikal jannah bighairi hisab. Jadi Aisyah tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, pernah tiada orang di kalangan umat drone tamang syurga hana hisap? Hana kata yang tepu, hana kita hisap langsung kedai dalam syurga. Namanan dari umat drone Rasulullah. Kala, nah. So, man zakara zunubahu fabakia. Orang yang mengingat dosanya maka menangis. Wah, tegi ingat ke dosa ke cukup merasa bersalah. Sehingga menyesal ke? Pakan lungkap berdosa, roh lumpur dosa sehingga duduk gemuk tegi ingat ke dosanya.
nyai begah tamang syurga hanahi hanahisa. Wabkiyalah khatik atika, tangisi atas dosamu. Yang berbahaya dan yang sepele dengan dosa, hana demakut. Hana demakutnya kan macam-macam. Kadang-kadang na prinsip pemikiran yang salah, sehingga timoh tu raja hana timoh kuf. Karena berat raja mahana itim di demakut. Padahal ini diperintahkan tangisi dosamu. Mampajan datangi si dosa. Saat berat demakut terhadap resiko dosa. Menyohana berat demakut, hana menyesal. Pani datangi si. Ladum hana demakut karena salah pasang ilmu. Gaduh takalan, Allah maha pengampun, Allah maha pengampun. Gara-gara tak ingat Allah maha pengampun, mana terdemakut ke dosanya, hana get. Maha pengampun untuk baik putus asa, bukan menghilangkan rasa takut terhadap kesalahan. Baik gaduh tak ingat-ingatnya, gara-gara tak ingatnya, mana ya ada kesalahan, ingin tak ulang kembali. Merasa gampang mengulangi. Bapa jangka dia. Ide kepada Allah pengampun apabila gata berat termakut ke dosa nampun oleh Allah. Ini lagi ibu kamu. Malah betul berat termakut ke dosa nampun syurga tanpa hisap kan? Keso nampun syurga tanpa hisap. Kurang yang menangisi dosa kan orang yang sepelekan dosa. Menyo gitanyo na dosa mantang sepele itu tanda berbahaya. Kapan pun kuat harapan terampuni saat sangat takut terhadap dosa kalau tidak diampuni. Dosa supo yang nampun oleh Allah, orang yang cukup temakut menyo han ampun. Tinggal ya urang yang hana temakut menyohana ampun nyen sulit untuk neampunkan. Karena ide untuk peglahga, pebersih jiwa tanyo dari dosa kan dua pe. Satu dengan api penyesalan, yang kedua dengan dinginnya air mata. Wate susah berat temakut, api takut ke. Panas rasa takut nyen terbakar olehnya dibasuh oleh air mata. Rasa takut yang menghasilkan air mata, timbullah dua buah sifat yang membersihkan hati dari dosa, yaitu api penyesalan dan rasa takut yang membakar, kemudian dibasuh oleh air mata penyesalan. Makanya yang dilakukan rakyat tak hikmah je. Moyo katuk tingkatnya di moh rasa-rasa takut keluar air mata nyan sebagai tanda Allah dengan proses untuk nepu bersih dosa kita. Tayo. Mahan bahaya. Semakin tanyo hana temakut, semakin berbahaya. Tetapi bagi orang yang berbahaya selalu merasa diri aman. Tapi bagi orang yang selamat selalu di dalam ketakutan. Maka itu yang payah taklik di atas haitim tu makut. Dia ingat ke batat dia nyan ke payah temu. Pakai menua lu. Nyan ke bahaya. Menyurung yang tu makut je yang tak bahaya li. Nah harapan. Tapi bagi kita nyur yang nak tu makut, umat yang lepas berat resiko. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min qatratin ahabbu ila Allah ta'ala min qatrati dam'in min khasyatillahi ta'ala aw qatrati damin uhrikat fi sabilillahi subhanahu. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak daripada tetesan
yang lebih dicintai kepada Allah Ta'ala daripada tetesan air mata karena takut akan Allah Ta'ala, atau tetesan darah yang tumpah pada jalan Allah? Dua tetesan yang paling dicintai dan sukai oleh Allah. Pertama tetesan air mata, kedua tetesan darah. Tetesan air mata tu, tetesan air mata saat takut kepada Allah. Karena ia ke Allah jatuh kesalahan-kesalahan dan dosa, rui mata. Yang kedua, watemu perang ru darah lam perang. Artinya tetesan darah lam peperangan. Sama bukan tetesan air mata karena takut terhadap dosa, sama tingkatan jih lagi ru darah lam peperangan. Adalah dua tetesan yang paling negalak li Allah. Waqala Allah, waqala sallallahu alaihi wasallam. Dan berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rzuqni ainaini hattalataini tusfiyani bizurufid dam'i qabla an tasira ad-dumu' daman wal adrasu jamaran. Ya Allah, rezekikan akan daku dua mata yang basah keduanya, yang memulihkan keduanya, yang memulihkan keduanya dengan tetesan-tetesan air mata, sebelum bahwa jadilah air mata itu darah dan jadilah gusi itu bara api. Jadi Nabi nemu doa apa? Nemu doa ke drone Nabi. Ya Allah, segelom ia matanya berubah jadi darah, artinya penyesalan. Belum lu menyesal karena dosa yang hendak terampuni. Dan segelom gusinyo jet ke bara api di dalam neraka. Nabi kelun dua mata yang selalu basah, keluar air mata. Lake ba Allah, mata bek kreuh begampang itim tubit ia ma. Ia mata Nabi, mata lung mata yang selalu mengalir air mata. Bek mata yang keras, yang sulit untuk menangis. Yang lelaki ba Allah, karena hang gampang menyana Nabi li Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu yauman la yauma la zilla illa zillu wa zukira minhum wa zakara minhum rajulan zakarallaha khalian fa fadat aynahu. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuh kelompok manusia yang menaungi akan mereka itu oleh Allah pada hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah. Menyebut ya Rasulullah daripada mereka itu akan seorang lelaki yang mengingat akan Allah Ta'ala saat dalam kesunyian, maka bercucuranlah dua air matanya, dua matanya. Jadi ada tujuh buah kelompok yang tengah berlindung oleh Allah. Yang mana lindungan siapa kecuali lindungan Allah di bawah aras. Yang mendapat lindungan di bawah aras tujuh buah kelompok manusia. Antara tujuhnya salah satu ji yang ke urang dalam kesunyian waktu lagi ingat ke Allah, tinggal ke Allah, maka rui mata. Boleh jadi rui mata karena rindu kepada Allah, boleh jadi rui mata karena temakut kepada Allah. Jadi selalu matanya terharu di saat mengingat Allah.
langsung roi mata. Nian pegah tingah urang kiamat ne lindung di bawah aras. Walaupun lam ribuan tahun tapi han lam uro tari lam hana perlindungan. Ne tempatkan ba tempat yang terlindung. Nian mandum-mandum terjadi karena temakut. Nian gena pegah fadilah takut. Urang mahana temakut kereh na mata haitim. Waqala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan berkatalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Man istata'a ayyabki falyabki. Wa man lam yastati' falyatabaki. Nyone nasihat li Abu Bakar. Pun pegah li Abu Bakar, narahkan li Abu Bakar. Siapa yang kuasa bahwa menangis ia, maka hendak menangis. Hai, munyo sanggup menangis, menangis terus, betun-tun tangisannya. Menangis, menangis karena takut kepada Allah, menangis karena dosa-dosa. Tangisi, guyu. Wa man lam yastati', man urang yang hendak sanggup menangis, hang dongkli. Hai, te majukli, ya. Nyan wate hai tem ki bacara wa fal yatabaki pekli-pekli rau. Usaha bekli. Ladom kliknyo memang tekli. Kan bayahan apa yang usaha. Titruk rau wei. Ladom kan hai tem tro ya. Nyan munyo hai tem tro payah murno. Tiba murno pekli-pekli rau je le. Minta cara. Minta cara berkelik leh pancing, payah pancing. Kena lagi motor hai tiu deh pancing leh. Ya tulak-tulak je leh. Tau ya motor solah hai tiu deh pancing dengan penting je leh. Mengaudip. Yang baik biarkan mata yang kera. Maksudnya hai tiu ni dia buat dia pegah ke dosa je. Dah sahabat kita tanya yang pegahnya. Lain nak lop. Pukli. Ya, yang pegah menyesai. Pukul menyesai. Lain kita malau. Yang baru ni yang tayo kli. Ya, yang ingat ya lah. Dia yang pukul lain yang baru kli. Mati kamen ke. Ha, mati anak kebua. Yang mengah ke mau. Yang berdosa. Alah pukul menyanpi. Ikat lebih empat rok. Yang baik yang ke gada harta. Ya, nyo menan pot pancing ju tingak ju kenan tingak de ke kameng ka gada je ju le. Dia teh tiga kameng gada langsung de kli. Ka ingat ke kameng ju le, dia dah beringat ke dosa. Yo ke muda ada cara. Ya kita usaha, usaha bu de kli le. Dia teh kai tim kalau miak baru puo ke de. Oh kan? Ji tiga laju, dah yang paling wuh hati, tiga. Ya kaya ju tiga ju lagi, tiga kena langsung mubram roy matang. Menyori nai begah ju lekok kecoy gua mukna, kaya kena ju lagi, leja beri gak kena sa. Dok tahu ju baru tiga kena sa le pancing le, ya, mau kan? Kau paling tabaki, pegak-pegak dia ju, mana pu? Kan nyo kam cik ku garabe ate siro dia gengan di te siro pega ju puna te tengah ke dosa na biasa itu ku beta ada te sagai cian mata tu ha pega elekli ha 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 ba cara am dagro ni mateng ada dong ro di dia yang penting pribadi ro deka ni yu ni yu li Abu Bakar yang baik biarkan matanya kereh. Wa kana Muhammad bin Al-Munkadir rahimahullah idza bakiya masaha wajahu wa lahyatahu bidumuihi wa yaqulu balagani annan nar la taqulu maudian masad hudumu. Adalah Muhammad bin Munkadir nyagian tabi'in orang penyelamat Al-Quran habis gafai Quran anak mentabok Quran kan hufat tabiin. Jadi pegah lagi kan
bin Muhammad bin Muqadir pura-pura nyai ini bercerita tentang Muhammad bin Muqadir nyan genyan pangule kari genyan tagai hae geteun kli tapi-tapi dekli tapi-tapi dekli pulam apabila ge baca hadis Nabi langsung ke mau ge dinga mentang hadis Nabi ke mau dinga ke Nabi jadi berkata igaknya ni cerita le orang lain apabila ge kli kata mau ge nyan ube inat ngan ia matanya ge sepurata bak muka ge jenggot-jenggot ge purata ngan ia matanya pakang ke jemenan berkata teruk hadis balung bahawa neraka handi pajuh tempat yang tepeh dengan ia mata yang kena ia mata ayat hai pajuh di neraka wah kakak cam ke pelu tu saya ke pelu je pun yang merata ke pelu buat janggur ke pelu je mandung baik kena ngepuin neraka baik pajuh di neraka bukan kena yang berat klik sih ia mata ayat tanya orang sih aku mata roh tuan sih dan ada nak tanya pelu lain waqala Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkatalah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma ibqu fa illam tabqu ibqu fa illam tabqu fatabaku fa walladhi nafsi biyadihi law ya'lamul ilma ahadukum la saraha hatta yang qati'a sautuhu wa shalla hatta yang kasira salbuhu ha nepegah li Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an menangis olehmu maka jika tidak kamu menangis maka buat tangisan olehmu pada baku pegat penangis kakli mamunya angkat item tekli ka pegat kliknya ka usaha betekli maka aku bersumpah demi Allah jiwaku dengan kekuasaannya jikalau tahu akan ilmu oleh seseorang kamu sungguh meraung ia sehingga putuslah suaranya dan salat ia sehingga pecahlah punggungnya munyo tatepu liga tapu ya akan terjadi tinga urang akhirat pu ya akan tahadapi wate mulai mati nyan begah seandai jih tatepu liga ta sungguh ta meranggung sampai habis tu taranggung talake tulung cuma kau darhat linyan han piyo-piyo sumayang sampai bicah rung-rung sumayang tepi-tepi hanya ingin selamat hanya ingin terampuni dosa munyota tepe-pe yang akan terhadapi yang diwasiat li Abdullah bin Amr bin As waqala Abu Sulaiman ad-Darani rahimahullah mata gara-garat ainun bima'iha illa lam yurhaq wajhu sahibiha katrun wala zillatun yaumal qiyamah tidaklah punya berputar menggerok-gerok mata dengan airnya tidaklah mengalir je air mata dengan airnya mata kecuali tidak ditenggelamkan muka sahibnya akan kecil celaka dan tidak kehinaan hari kiamat fa in salat dumuhu atfa Allahu bi awwali qatratin minha biharan minan niran maka jika mengalirlah mengalirlah air matanya niscaya memadamkan oleh Allah
dengan awal titik daripadanya air mata akan laut dari neraka. Begali Abu Sulaiman Ad-Darani, apabila berlinang ia mata, berlinang golem ro buta apa mata kan. Apabila berlinang ia mata, nya gepegah urang yang po matanya hana pehina li Allah rokia kiamat. Berlinang mata golem ro, mata golem bercucuran. Cuman begah munyo bercucuran karo nyan ngen titik awai pon ia matayan nepu padam laut dalam neraka. Laut apa dalam neraka nepu padam. Walau anna rajulan bakia fi ummatin ma'azubat tilkal ummah. Dikalau bahsungguh seorang laki-laki menangis di kalangan umat, tid ma'uzibat tilkal ummah, tidak diazabkan demikian umat. Lam kawan umat na urang yang klik temakoi ke Allah, nyen umat-umatnya na betelamat li Allah. Begitu kelebihan menangis karena takut kepada Allah. Kendro menteng selamat. Dia kecapaan ke urang ini lengkalangannya. Ke umat yang ganya udik lah umatnya gua. Waqala Abu Sulaiman, al-baka minal khuf, menangis karena takut. Warraja' wattarbi minasyuk, dan harap dan galau itu daripada rindu. Munyo urang katu makut nyan menangis pula. Adapun urang yang galau dan berharap nyan karena rindu. Munyo gedanyo berat galak maka timoh kegalauan dan harapan. Munyo berat temakut timoh menangis. Jadi urang beriman selalu antara duanya, antara rindu dan takut. Galak dahat abang syurga, ia dahat abang neraka. Galak dahat dekat dengan Allah, ia dahat murka Allah. Antara duanya tapi terjadi. Apabila berfungsi iman dalam dada. Waqala Ka'ab Ahbar radhiyallahu an. Berahli Ka'ab al-Ahbar rahimahullah. Walladhi nafsi biyadihi li'an abkiya min khasyatillah hatta tasilu dumu'i ala wajnati ahabbu ilayya min an atasaddaqa bijabalin min dahabin. Berahli Ka'ab bin Ahbar al-Ahbar, demi jiwaku dengan kekuasaannya Allah, bagi bahwa aku menangis karena takut akan Allah sehingga mengalir air mataku di atas pipiku, lebih cinta kepadaku daripada bahwa aku bersedekah dengan gunung, satu gunung daripada emas. Wah, bersedekah mu sebuah gunung kau jai pala hai mesti mayam bijai pala. Tapi apa, menangis karena takut kepada Allah sehingga mengalir air mata bak miang nya lebih gesukai daripada ketimbang bersedekah sabuh gunung mu. Ini berapa menteng raya tahat faedah yang takut kepada Allah sehingga mengalir air mata ketimbang tanya bersedekah dengan sabuh gunung gunung mu. Begalak dia. Waqala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, berkatalah Abdullah bin Umar yang anak tadi nama. Pupukah li Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, li'an adma'a dam'atan min khasyatillah ahabu ilayya min an atasaddaqa bi alfi dinarin. Bagi bahwa aku menangis satu titik air mata karena takut kepada Allah, lebih aku sukai kepadaku, lebih suka kepadaku daripada bahwa aku bersedekah dengan 1,000 dinar. Jadi bang bersedekah 1,000,000,000 lebih galak bi witim ru'i mata karena ya ke Allah.
Artinya takut kepada Allah yang sesuatu yang sangat berharga. Sehingga punya item temaku senang hat. Tapi punya item temaku ke Allahnya yang kata susah. Waruya an Hanzalah, diriwayatkan daripada Hanzalah, seorang sahabat Nabi nan Hanzalah. Qala, berkata ya Hanzalah, nyo cerita Hanzalah. Kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa wa'azana mau'izatan raqat lahal qulub wa zarifat minhal uyud wa arifna anfusana. Begali Hanzalah, adalah kami di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menasihati Rasulullah akan kami, akan penasihat mau'izah, kebi pengajaran di Nabi, waterisi Nabi, saja Nabi. Rakatlah hal kulub, tipislah baginya oleh segala hati, hatinya menjadi insaf sadar. Meritimo keinsafan dan kesadaran, wate saja Rasulullah Nabi nasihat li Rasulullah, kamonyo sadar mandup, insaf. Wadarifat min hal uyun, dan menyucur daripadanya segala air mata. Roi mata kamu mandum, tenun nasihat Rasulullah kamu mandum, roi mata di sisi Rasulullah. Wa arafna anfusana, dan kami kenalkan diri kami. Watenya kamu mutu sorom, soyo, sorom. Sehingga roi mata mandum dari sisi Rasulullah. Farajatu ila ahli, maka aku kembali kepada keluargaku. Nyanyi buat ide, dua ide ramai-ramai saja Rasulullah. Dengan saya ahli Rasulullah, pega ahli Rasulullah mandum roi mata, mandum insaf sadar, abe sadar, kusyuk abe kusyuk. Mo mandum. Ya, kebanyakan. Ini nyanyi lo. Kali duduk ina ramai-ramai mo ina di sisi Rasulullah. Sadar. Waktu rumah aku deh. Ya, farajatu ila ahli. Aku kembali kepada keluargaku. Kagak wau rumah. Fadanat minil maratu, maka mendekati daripada aku perempuan. Hai kaya hijab rumah ke? Datuk rumah katruk jumat ya. Hai ya Maria ya putoroi. Wajara bainana min hadisi dunia, terjadi antara kamu cerita dunia. Teruk rumah kalau cerita kai pegah gorden, kai pegah taperwell, kaji pegah camplihan te beruh karabi. Apa kau ni kabah pula ini pai kenderaan Honda dengan to model baru kan. Pokoknya kau cerita pula ini ju macam cerita pulau ni lebih yo balik kalian batoko bajaroi aduh lom kacau odi lom. muda balik li dia terjadi Nabi yo kacau odi. Ha sipeng utang yang kena kaitunge apa kau ni kabah pula ini. Hadis dunia ka cerita do, ka cerita donya tetro rumo. Bawa rumo ka cerita donya tepat tro rumo long ka ya cerita donya. Fa nasitu ma kunna alaihi inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lupa aku barang adalah kami di atasnya ke siar Rasulullah. Ada perkara Rasulullah nama Julim do. Ati papa dekat tahu juga kan dia ada benar. Insaf, insaf, sadar, sadar, kata terholi yang enam tamah emosi. Kata walung berkata bunuh di bawah Rasulullah bunuh yang cukup sadar kakak nali. Agai salam kagai barolom. Wakatna fi dunia, dan kami masuk dalam dunia. Kata cerita bado. Cerita bado ya. Agai dia dia tak betul. Kau dia kata cerita pengkai lo, pedi sama pengkai ke balabak. Bawa sahaja, apa kau jika ceritanya lo? Sumat tak katu makun nafihi. Kemudian aku ingat barang adalah kami padanya. Olehnya mati kalau doh bangiro ke kamu balik ke? Yo ide bunuh iroku sadar ku kayo kalau gesel lo punyo. Yo kagir lo melu cerita cerita doya. Tinggal kita sadar kerawu. Yo kapa lo woi lo. Yo kan nuju ke buka rela tu lom. Puno kamu higa tu. Yo kan lila lom dekat rumah.
Kita cerita macam-macam tu. Fakultu fi nafsi, maka aku kata dalam hatiku, karena fakat, karena faktu, sungguh munafik aku. Haitsu tahawwala anni ma kuntu fihi min al-khawfi war-riqah, sekira-kira telah berpaling daripada aku barang-barang yang adalah aku padanya daripada takut dan insaf. Duduknya lungka munafik. Kahan saban li bunuh lungka tu makul ke Allah ke berat tu makul ke insaf. Ya kahan li kagak talong. Ya. Oh man. Kamu munafik betilung. Han sesuai li lai batin lungan lah. Lai berarti ati lung kakrenyo kamu nafek lu hana fungsi iman nyorong iman ke lagio berarti lung hana fungsi iman han demakul li ke dosa hana li kesadaran berarti lung munafek karena faktu kamu nafek lu nyala tege buka watege rasa ro kagu pikir ro kamu nafek fakara tu buka baka begitu bete katusah gu tegi ngak ke roh kunyo kapali roh ku hana pai di kabro roh buno kagol bete ben nabi nyo kapungolom ya wajah altu nadi dan jadi ke adalah aku menyeru gutu biu lua mugu musu tu biraya brihang tegi ngak kapali lu ngyo kamu na felu na faqahan zalah buka munafa andalah ke kerog lagu tu biu luar butuh jubi raya munafik handalah munak masuk handalah ke dera ke wate ke musuh yang bibi raya kagu surat-surat munafik handalah munafik handalah munafik ke dera ke mate ke ka handalah dera ke fastaqbalani Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu maka menghadap akan aku Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tak dulu kamu musuh raya, mengejar tak buka hai punya yang kita handalah. Bukan tak pegah roh tu muna. Muna fek, katru Abu Bakar kenan. Pakanya. Fakala. Kala. Maka berkata, ya Abu Bakar. Kala, sungguh tidak. Lam yuna fek handalah. Hana muna fek handalah. Bek sedih-sedih kata. Hana muna fek kata. Gehibur li Abu Bakar. Hana muna fek. Bek tak pegah-pegah roh muna fek. Hana muna fek gak kata. Jerauh kata. Hana muna fek handalah. Yang keli Abu Bakar. Dia hana puas gitu. Abu Bakar pegah hana muna fek. Fadakal tu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku masuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gujak ke dia Rasulullah je gujak. Hana ke dengar Abu Bakar pegah. Hana muna fek kata hana lah. Hana ke dengar yang kudih buat Nabi je gujak. Suara. Tak ingat kera ke. Wa ana aqulu. Padahal aku itu aku berkata. Sira gejak ke tamang buat Nabi. Antang atas tutup benar si. Muna fek hana lah. Muna fek hana lah. Itu buat Nabi mentangnya nanti kamu tutup. Muhazimahadalah muna fek. Muna fek. Itu Rasulullah. Ya nafaqah adalah faqala Rasulullah maka nakli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala sungguh tidak lam yunafiq adalah handalah ana munafiq gai nabi ana munafiq adalah betul satu sah fakultu maka aku kata ya Rasulullah kiban hai ana munafiq lung hai Rasulullah kiban pegah lung ana munafiq wahai Rasulullah kunna indaka fawa'atana mu'izatan kamu na wate sajan rohan Rasulullah wate nene bi pengajaran akan kamu sebuah pengajaran wajilat min hal qulub bergetar karena pengajaran nasihat rohan menggetar hati kamu mendum-dum nyamtung wate mendengar rohan wajarifat min hal uyun dan mengalir daripadanya air mata kamu mekli dekeron roi mata insaf kamu ikeron Rasulullah wa'arifna anfusana kami kenal siapa kami kamu turi roh sadar diri kamu wa teri roh nasihat ya Rasulullah faraja'tu ila ahli yang luar ke rumah luar ke dia ke keluarga faraja'tu ila ahli fa'akhatna fi hadithi dunia teruk rumah kat cerita dunia lom cerita lom Nabi
Buno ilo ka cerita kera, cerita dosa, cerita ibadat, ka insaf, ka sadar, tro rumo ka cerita do yang alo. Hai pegahnyo je lo, mukai pegahnyo hansep je hansep igop kan du kamu noi tanyo nang lagi ngo tu. Igo ana moho ho, tanyo ko lo moho sa ho, ya ku tanyan cerita pokok je ka cerita pula itu rumo. Wana situ makuna indaka alehi. Lupa aku apa ya adalah kami di simu di atasnya ada yang rona begah habis tu mendung ada le ada le kata budak ni ya, apa kabar Nabi kiban ha munafik man yang melengan beti long munafik Rasulullah muno kagak le ke rona wadai le ke rong kagak salam kagak hati lah faqala sallallahu alaihi wasallam. Maka duduk nekulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Hanzalah, wahai Hanzalah. Lau annakum kuntum abadan ala tilkal halah, la safahat umul malaikah fituruk wa ala firasikum. Hai Hanzalah. Munyo gata adalah gata selama-lama dia demikian hal, sungguh berjabat tangan akan mereka itu oleh para akan kamu oleh para malaikat. Di jalan-jalan dan di atas tempat tidur kamu. Hai Hanzalah, munyo sabi-sabi lagi te tengah ngelung tok tawa rumah pi lagi nyan tu nyan abih malaikat yang ada cang kata ha beda malaikat turun mendum yang ada cang manu makhluk paling ge dengan malaikat telu malaikat munyo lagi yang tapi yang tengah-tengah tak eh tu malaikat munyo lagi yang tapi. Ya. Walakin ya Hanzalah saatan wa saatan. Tetapi Hanzalah ada saat dan saatnya. Kan bumi sambung 20 pejum. Gagak putuh le, tapi dia tak sambung lah. Dia putuh le lah, sambung le lah. Dia kata jak le ublang, kata buka le kide. Kata yang pedih barang, kata tang kalau ibu you. Tapi itu tak boleh lah. Ya kan? Dari jam ke jam itu putuh li. Nyoi tanya paling hai ke tiga minggu tiga boleh habis. Ya hai. Jangan pergi. Ya udah. Agak kira baru dah yang perlu miak lah. Ya ke saat antara saat ke saat. Benar jaga maksud je nak perlu pim teh mesti um lebih tapi ya pada dah badu yang saya saja tak saya menempoi pegah badu yang libet salim langsung bahai badu yang rindu langsung bahai badu yang ya ada bahai yang boleh gay saja Nabi mai handalah tak ingat ke roh temu balik susah ke. Iya, anda lah susah gua kamu nape ya, anda lah. Hai tim ke puno. Nampak. Yang lain yang kena pegah puno. Yang kena setel atiji perletanya selalu tak update ada ya. Tak pesegar kembali walaupun na saat-saat tanya mungkin sabar lagi kan. Karena tanya nak kehidup. Nah kehidupan tapi jaga baik tenggelam dengan kehidupannya ha baik leluh tu aju-aju balagi urung melangu handu darat dah kena lagu aju-aju tega handu darat le kalau tunong anak darat kalau dimu anak darat nyen karena pakai anak geleng-geleng nak beli-beli nah baik lupa tat ada melangu munyo lagi ya pegah kagak dah kan artinya hang gebi putus ah putus asa. Semuanya ada saatnya, cuman atur waktunya. Faizan kullu ma warada fi fadli raja wal buka wa fadli taqwa wal wara wa fadli ilmi wa mazimmatil amni fa huwa dilalatun ala fadl khauf. Maka ketika itu setiap barang yang warid pada kelebihan raja dan buka dan kelebihan takwa dan wara dan kelebihan ilmu dan tercela rasa aman maka itu menunjuki di atas kelebihan rasa takut.
Raja kelebihan jih jaitan menangis kelebihan lagi berah beno kan, sehingga puh tamang syurga hana hisap lenyan kelebihan takwa kepada Allah, kelebihan war'a, kelebihan ilmu, lenyan tercela rasa aman, nyan mandum-mandum itunyo di atas kelebihan takut. Tanpa takut utanyo han mungkin na raja, han mungkin na menangis. Karena takut maka timoh takwa, sifat takwa. Karena takut timoh sifat war'a. Karena takut maka utanyo tamita ilmu. Dan hana merasa aman. Jadi mandum sumber jih dari rasa takut. Watekana rasa takut tanyo na semangat, na kekuatan yang luar biasa. Tapi menyahana rasa takut kada kekuatan. Ya kan? Lemah tepi kana dumpu kana, tetapi menyokana rasa takut sesemangat kana. Ha. Pi menyahana rasa takut, tepi tepi na, bo tepi na. Pi menyokaya bo-bo kada. Eh na beraya. Ha, maka tumbuhkan rasa takut. Ha. Usahakan betimoh rasa tema tumagot. Tabai hinan tenaga ekstra ibeda. Berat tumakut ni ibeda tenaga ekstra. Tapi berkelewat. Munyo kelewat putus ah. Rasa lagi urung tumakut. Tumakut ke tambah tenaga, baik sampai melipek dengan rasa tumakut. Kena urung kelewat dah tumakut. Lagi cerita orangnya. Bani pedu burung beraja hitam kerana yang lewat tumakut kagak payah hanya ke pelung le. Ajuhai menggeraki. Nya kelewat ke? Nyokot. Biji tagrok pagu-pagu lewat mendum nah. Duh babak mendoro biji tai. Ha, yang tumakut benar maksud ji. Tak tumakut kan leh tu ke deh. Lagi cerita lung royan jamu ya lung koboi. Ucung gua bak uji lung ai. Tinggal teh anak bui yang mesti kai le. Lepik kanyo kaji tai u. Rupaji baro hana mene tenaga. Dia ju udah wat dia ju. Tapi wat dia hana bui. Hana le tumak ka ele tikan ha si. Ha. Nah lah urang yang mun hayu ya karena tumangat tegak tumak bra. Hana ya ke korban. Idanyo ke letak pertimbangan orang yang. Karena hana berat tumak. Ya dekur hana le jadi merupuk lebat target orang yang. Ya takut rugo pada mekat. Ya tu takut hansuk target. Tapi kata kena makut bukan ni ya. Dia berat kena makut. Siapa dah ya tele rugo-rugo kiri. Ya kan? Agar urung ya ke tsunami. You dah nedang ilmu tinggal dia kacau ke kayu ke dia nak kebuk. Nah ya ke rugo. Hana ya kena berat kena makut. Waktu kena boleh kena makut baru tinggal gelong. Ada je. Tapi ada tiga tu bako ya. Pada dah mandum pui. Kajiannya wallahu alam bisawab ilahi majuan ma'am.